Ini adalah studio outdoor saya, macam Chun. Dan ini adalah saya punya studio indoor. Dua-dua studio saya ni dapat tenaga daripada solar. Tu, solar panel tu. Total 2000 watt. Macam mana saya buat? Jom tengok. First, saya gunakan hybrid inverter. Semuanya akan connect kat sini. Tapi disebabkan ini off-grid, saya tak adalah connect pada TNB. Kita lekat kat dinding dulu. Ui! Ah! Borek. Bila inverter dah ada kat dinding, kita connect pula kita punya bateri. Positif, negatif dan wayar communication dengan bateri. Susun wayar bagi kemas dan saya akan connect pula saya punya solar panel. Solar panel ni saya connect semuanya dalam bersiri sebab inverter ni boleh support sampai 500 volt punya input daripada solar panel. Sekarang saya nak buat kabel untuk connect pada studio saya. Ini output lah daripada inverter. Kabel yang dicadangkan adalah 4mm persegi dan saya gunakan underground punya kabel sebab saya nak tarik kat luar ni akan kena hujan, kena matahari, mungkin orang tersepak. Jadi kena kabel yang rugged, yang tahan. Settle adapter dia, kita tinggal kejap. Jangan pasang dulu sebab wiring tak settle lagi. Wayar ni saya akan masuk dekat dinding studio saya. Saya tebuk kecil dulu. Dah tembus kat dalam, saya akan tebuk lagi sekali gunakan besar pula. Saya buat dua kali macam ni sebab saya tak nak pecah kat dinding tu besar bila kita tebuk macam ni. Dah berlubang macam ni, kita sumbat pula dengan flexible conduit. Lepas tu lubang ni cover lah. Buruk kalau biar macam ni. Buruk satu hal. Risau jadi laluan biar masuk nanti. Settle tampal, saya akan pakai enclosure box ataupun junction box. Saya letak sealant sikit kat belakang tu dan saya skrukan dia. Kita nak lindung wayar dan lubang tu. Yang wayar kat luar-luar ni, saya akan gunakan electrical conduit. Untuk distribution box dalam studio saya ni, saya akan custom menggunakan 3D printer. Saya screw din mounting rail dan saya snap dengan 2 pole punya circuit breaker. PVC connector ni untuk ground dan terminal block ni saya buat untuk connect live dan neutral. Saya connect dulu satu wayar kat sini daripada circuit breaker tu. Ini untuk neutral dan satu lagi untuk live. Okay. Dah ketat, saya akan pasang dekat dinding saya, saya skrukan. Lepas tu wayar daripada inverter tadi, saya akan connect. Sini ground, belah sini dia punya live. Dan kiri ni neutral. Lepas tu saya buatlah sambungan untuk saya punya outlet-outlet dalam studio. Okay, sebelum sambung. Mungkin korang ada perasan saya duk pakai apa benda alah ni letak dekat depan wayar tau. Yang kecil ni. Ini namanya tubular connector. Dia ada banyak saiz. Daripada kecil sampai ke besar. Ini saiz-saiz yang saya simpan lah yang biasa saya gunakan. Okey, contoh. Ini ada satu plug. Saya akan buat sambungan dengan wayar tau. Contoh sini. Saya ada wayar nipis dan tebal. Ini yang rigid. Kalau fleksibel, dia ada banyak lagi wayar-wayar halus dalam tu. Andai kata kita nak buat sambungan pada terminal dekat plug ni. Ini kalau wayar halus. Nampak tak? Skru tu kepit berapa helai je wayar kita tu. Kalau kita gerak silap-silap. Sekejap. Nampak? Dah tercabut dah. Saya try adjust sekali lagi. Saya cuba letak center. Nampak? Okay. Dia still tak berapa cun tau. Kalau buka balik tengok tu. Berapa helai je yang kena dengan skru tu. Kalau kita pakai wayar yang tebal sikit. Supposedly dia akan lebih secure. Sebab wayar tu besar, tebal. Jadi skru tu boleh kunci kuat sikit lah. Tapi still tak penuh. Bukan semua kena. Contoh macam ni ada 3-4 lay je kena. Ini kita try pakai flexible wayar pula. Bila skru tu ketat, nampak tak skru tu makin berkembang ke tepi kan? Dia tak dapat cengkam habis tau. Sebab tu kalau nak dapatkan cengkaman yang baik sikit, orang akan strip lebih sikit wayar. Lepas tu dia akan bengkokkan wayar tu. Bagi tambah luas permukaan yang kita boleh skru kan. Ini akan lebih secure. Okey lah. Tapi still tak perfect. Tak semua wayar dapat cengkaman yang baik. Jadi, kita try pula kalau guna tubular connector ni.
Saya ambil wayar fleksibel, saya bagi contoh eh, sebab fleksibel yang paling tak secure. Kita sumbat satu tubular connector ni sampai dalam habis. Okey, lepas tu kita krimkan dia. Okey, nice. Tengok tu, wayar tu dah berlonggok dalam tu kan. Bila kita connect ataupun kita sambung pada terminal plug kita, kita ketatkan. Tengok, nampak tak? Skru tu dia ketat dekat tengah-tengah tubular connector tu. Jadi kuat lah. Kalau kita buka, kita tengok apa jadi eh. Tengok dekat connector ni. Ha, nampak? Skru tu dapat tekan full pada longgokan wayar kita. Jadi connection tu cantik. Sebab tu lah saya suka pakai tubular connector ni. Lagi-lagi ataupun terutamanya pada saya punya extension. Sebab extension kan banyak bergerak. Kita bila dah tarik sampai hujung ni, kan dah ni hujung kan? Kita gerak-gerak-gerak-gerak macam ni. Kita bawa pergi sana, bawa pergi sini. Kita punya connection dengan terminal plug ni sentiasa bergerak tau. Kalau kita dapat 2-3 helai je dalam ni, dia kepit, dia skru kan, dia tak secure. Lama-lama dia akan ternipis ataupun mungkin ada 1-2 yang dah terputus. Connection tu tinggal beberapa helai je. Bila connection wayar ni dah tak cantik, dia punya kemampuan untuk mengalirkan arus yang tinggi dah tak ada. Jadi bila kita pakai high power tu, kadang orang punya apa extension terbakar apa semua kan. Itu antara sebabnya. Selain daripada salah wayar, kita punya connection pun ada main peranan. Yang tubular connector ni akan bantu kita buat connection dengan baik. Alright, jom sambung. Ni custom DB saya buat tadi, nanti saya cover ni, jangan risau. Tengok tu, saya connect pada semua barang elektrik dekat dalam studio ni. Daripada lampu, tempat charger, komputer saya ni, saya tengah siapkan website saya. Kalau nak order, boleh pergi ke beranibuat.com eh, baju baru saya. Kalau kita belakang sikit, dekat workstation saya ni pun sama juga. Kamera semuanya pakai power daripada solar. Kita check dekat dia punya apps eh, SmartCloud ni. Saya buka saya punya studio. Total tenaga saya gunakan sekarang dalam 250 watt. 122 daripada solar panel, 130 watt daripada bateri. Sebabnya ni tengah pagi, matahari tak kuat lagi, baru pukul 10 lebih. Okey, pergi kat luar kejap. Tengok tu sambungan tu. Okey, bolehlah kemaslah juga kan. Masuk kat dalam, saya punya bengkel ni, solar tempat tu. Tak apa-apa, terang panas sangat. Audio studio saya ni pun sama juga, gunakan sistem solar yang sama. Plug tu pun saya connect pada inverter. Dan bila saya buat kerja kat tengah-tengah bengkel saya ni, bila tengah shoot video, saya akan gunakan lampu ni. Lampu ni pun saya dah tarik wayar dari sana, keluar dekat tepi ni. Jadi bila saya nak guna je, saya tekan on kat sini, switch on. Lampu ni akan menyala. Bila ni, okey. Bila lampu ni menyala, barulah saya boleh record kat tengah-tengah ni. Kalau tak ada lampu ni, memang gelap sebab luar tu terlalu terang. Kita tengok dalam apps. Kalau saya dah buka dua-dua studio ni, dia pakai berapa watt? Hampir 400 watt. Penuh dah bateri saya sebab pukul 1 dah. Solar panel saya ni 2000 watt. Tapi maksimum maybe dalam 1500 je macam tu lah. Untuk handle kita punya load. Tapi sistem saya ni boleh dapat 3000 watt. Sebab dia akan dibantu oleh bateri. 1500 bateri, 1500 daripada solar panel. Bila tengah panas lah. So saya tak perlu risau lah kalau nak gunakan load tinggi. Sebab boleh cover sistem saya ni. Andai kata kita tak nak spend banyak kat bateri, tapi kita nak jimat elektrik menggunakan solar, kita boleh pakai ini. Ini kita ada micro inverter daripada Hoyle Mice. Saya boleh buat video ni sebab dia orang sponsor. Untuk guna micro inverter ni, kita kena ada solar panel. Solar panel bagi DC power. Kita connect pada micro inverter, ada ni yang 4 punya tau. Kita connect, kita akan hasilkan output AC power. Ni dia punya output, nampak tu ada 3 terminal tu kan. Kita buat sambungan dengan dia punya adapter ni. Untuk satu connection ni, kita akan connect pada 4 solar panel. Kita boleh buat connection dengan set 4 solar panel sini, 4 sini, 4 satu lagi. Untuk case saya ni, satu set je lah. Kita boleh sambung wayar dia kat sini. Pastikan live dengan neutral tu betul. Hujung wayar ni, kita boleh connect terus pada kita punya distribution box. Kira dia akan tolong TNB lah, provide current dekat rumah kita. Sebelah ni, kita tutup untuk lindung. Bahaya kan, tak boleh expose AC tu. Itulah dia micro inverter. Kalau cocok kat rumah, for sure bil elektrik akan turun. Okay, sekarang saya nak pasang lampu malam kat rumah saya kejap. Lampu malam ni pun saya akan connect pada saya punya sistem solar. Untuk setup saya macam ni, sesuai 5000 watt hour punya capacity bateri.
Jadi malam-malam saya tak ada masalah untuk buat kerja menggunakan tenaga yang disimpan pada siang tadi daripada solar. Saya boleh buat kerja kat bengkel saya ni dan juga saya boleh buat kerja dekat indoor punya studio. So far paling lewat saya kerja tengah malam sampai pukul 4 pagi hari tu. Tak ada masalah. Bateri saya balance dalam 40%, 30% macam tu lah. Keesokan harinya bila pukul 1 tengah hari macam tu, biasanya bateri saya akan full balik. Okay, settle. So sekarang saya punya studio indoor dan outdoor saya dah fully menggunakan tenaga solar. Kalau korang dapatkan info tentang Hoyle Mice punya microinverter, dia sponsor video ni, boleh pergi ke description, saya akan letak link dia. Dan kalau tertarik pada baju Berani Buat yang baru ni, pergi ke beranibuat.com. Lepas 1 Januari saya dah tutup order, saya akan terus buat kat kilang. Alright, tu je. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau nak tengok banyak lagi video menarik, pergi ke YouTube channel Berani Buat. Jumpa dalam next video. Assalamualaikum.